Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra meminta kepada anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra agar setia kepada rakyat dan bangsa, bukan pada dirinya sebagai individu. Prabowo berpesan kepada seluruh kadernya yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2024-2029 agar bekerja serta setia sebagai ujung tombak dan juga pejuang bagi bangsa dan rakyat. Prabowo juga menegaskan selama dirinya memperjuangkan kemerdekaan, silahkan didukung. Namun bila mulai menyimpang, dirinya siap untuk ditinggalkan. Terima kasih sudah bilang sebagai pejuang-pejuang. Kalian di ujung tombak. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan sudah bilang sekalian. Ingat, berbakti, bekerja untuk rakyat kita itu mulia. Kita berada di jalan yang benar. Kita tegak lurus. Kesekian kita kepada rakyat, kepada bangsa kita. Saya minta saudara-saudara, jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak ragu-ragu.